حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله. Aku wabakiat hasratuha fi qalbi, dan tinggallah menetaplah kekecewaan itu di dalam hatiku. Ini kita mungkin tidak mendengarkan Allah berbicara kepada kita, tapi kita harus menginterpretasikannya melalui berbagai gejala, berbagai peristiwa yang datang kepada diri kita, yaitu dengan cara positive thinking, yaitu berpikir secara positif, yang disebut dengan husnuzan. Ketika harta kita dihabiskan oleh Allah sampai menjadi nol lagi, artinya kebangkrutan total, kita tafsirkan barangkali ini yang dimaksud Allah akan diganti yang lebih murni lagi. Ketika istrimu menuntut cerai, jangan menyalahkan siapapun, mungkin engkau yang salah. Tetapi kepada Allah tetap husnuzan, barangkali saya akan diberi istri yang lebih cantik dari ini. Ketika Anda ingin masuk sekolah kedokteran dan gagal, akhirnya masuk jurusan sospol, barangkali saya mau jadi bupati. Enak di mukaku. Dan itu akan terbukti, karena ana ala hasbi dzanni bi abdi, aku tergantung dugaan hambaku. Kalau engkau mendugaku kejam, engkau ku kejami. Kalau engkau menduga aku baik, engkau ku baiki. Terserah dugaanmu. Dan sesungguhnya awal penderitaan manusia adalah berawal dari dugaan buruknya sendiri. Nanti surat Blibis. Inna ahwara ma asna'u bil alam, sesuatu yang paling mudah kulakukan di alam ini, idza mala ila dunya an aslubahu halawata munajati, adalah ketika seseorang jatuh cinta kepada dunia. Mala itu, ila itu artinya jatuh cinta lah. An aslubahu halawata munajati, akan kucabut manisnya berbisik kepadaku. Munajat itu berbisik, ya, curhat munajat itu. Jadi kalau ada doa yang panjang-panjang berjam-jam, itu bukan doa, itu munajat. Isinya keluh kesah, curhat. Bahkan doa mah gagian singgeli saja kesuen pegelaminnya kita nih. Kalau minta yang singkat, kalau lagi sonoan, enggak kan? Nah itu bahasanya juga lain. Wa inna makanatil kifayatu ni'matan wa ziyadatu 'alaiha nikmatan. Semata-mata kecukupan menjadi kenikmatan dan berlebihan menjadi kecelakaan. Sing nikmatku sing cukup, bakal berlebihan mah menjadi bencana. Ya artinya silakan Anda boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia memiliki Anda. Engkau boleh menguasai dunia, tapi jangan biarkan dunia menguasai dirimu. Makanya cukup akan menjadi nikmat. Wa ziyadatu 'alaiha nikmatan, kalau berlimpah ruah malah menjadi bencana. Kama qala Syekh, li'anna nufusa majbulatun 'ala hubbil 'ata, karena jiwa kita ini, nafsu kita ini, ya selalu kepengen dapat, ya kan gitu. Wa karahiyatul faqad, dan kita tidak suka kehilangan. Ana beli yang senang kehilangan senang. Bakauli senang beli. Ya ya, bulan itu priben caranya supaya kita ini tidak ombang-ambing, tidak naik turun, tidak selalu fluktuatif, tidak selalu naik turun, kira-kira tenang gitu. Ya sudah satu saja. Oleh duit akeh ya alhamdulillah, oleh estetik alhamdulillah, beli duit, duitnya hilang. Jadi oleh duit seneng, oleh estetik seneng,
Loli seneng, sama tekan hilang gak seneng. Ya. Kapan kita senang? Ketika Allah senang. Apa yang paling menyenangkan ketika kita bisa menyenangkan Allah? Kenapa ketika kita sudah mencintai Allah, maka ketika kita berbuat sesuatu yang menyenangkan, siapapun yang kita cintai, kita akan senang. Pernahkah Anda jatuh cinta kepada seseorang, dan ketika Anda memberi sesuatu dan orang yang kau cintai senang, kamu sangat merasakan bahagia? Percaya atau tidak? Makanya para aulia itu ketika jatuh sakit enggak pernah mengerang kok. Langkah dua-dua dengan orang-orang, aduh lara, beli, wis cep menang. Alasannya apa? Ya alasannya Allah lagi senang membuat saya sakit. Saya senang dalam keadaan sakit. Yang penting Allah senang. Dan ketika kita senang diberi penyakit, Allah sangat senang. Kalau kita selalu senang apapun yang Allah tentukan, maka Allah pun selalu senang apapun yang kamu lakukan. Ngantar sorok beli whisky mah.